kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya. Mereka yang tulis untuk kita percaya, kan? Oh, mari malaslah, itulah, inilah, apa sebagainya. Bukankah ketika Portugis datang ke Melaka, mereka kata mereka telah bawa dua buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu dan kapal itu tenggelam di laut? Flow dilema, dua buah kapal penuh dengan buku sejarah Melayu tenggelam di laut. Kenapa ada 13 manuskrip Melayu dekat Rusia, dekat St. Petersburg? Kenapa? Kenapa kita tak tahu? Kalau saya tak ngajar sana pun, kita tak tahu. Yang tulis sejarah kita adalah orientalis. Siapa yang cakap Melayu malas? Siapa yang cakap Melayu itu pengecut? Siapa yang cakap Melayu itu macam bangsa lemah? Orientalis, saudara-saudara.